Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pino sesiku cenah kenoko bisa mudro pangasami sagung lenggah kagung semawon putri ken satu dan kina beten suwawi sesarengan menjuakan rau syukur ngarso dalem gusti hingga korbeng dan pembagian telu puniko mugia tansah manggi hayu hayum hayum tentrem lahir batasipun wiwit purwomat yomu sono lengkap bukasan amin Allahumma amin. Salawat sarto salam katur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sah katuhantu sapatipun bijang yaumul kiamah amin Allahumma amin. Sangyaning para rawuh kagung semawon putri ingkang satu dadi nabeden boten katalupen tansah nyadhong sewu duka miwah nyuwun itipalilah mugi kemawon sowan kula sak kanca marak sowan wonten ngarsanipun kang mengku dalem benipun Hadi Mas rogani dalah diajeng nafsiyah lali dalu menika kula sak kanca kapiji kinen marang pangayun amung sajuga amung badhe ngaturaken panglipuring wardaya miras pantes bujo krama dhumipun ponang mantri kekalih penyenipun Dimas Bagus Adi Sukma prasetya dalah diajeng Nurya Kristiani. Mugi kemawon diwasanipun saged mujudaken keluarga ingkang sami nama wadha warumah amin Allahumma amin. Saged mujudaken keluarga pandam waringin tebih iqbal billahi cinakena bumi pangayoman ingkang satuhu wiwit purwa madya musala lan kapuasa. Mugi boten katalumpen kadang kawula menipun Dimas Rohani netakaken ingkang putra Namas Bagus Ferry Haditya kinudang udang diwasanipun dadya putra ingkang soleh tajam pituhu kelawan panggula wetahipun tiyang sepuh kekalih ampun mundur saking pitutur luhur ampun gampang megah nampa wawarah nampik pinulang becik diwasanipun dadosa putra ingkang miguna tumrap agama bangsa kelawan negarinipun. Para rawuh kagung putri ingkang satuhudan kinabekten boten katalompen ngaturaken sugeng rawuhipun sugeng pinarak lenggahkan di martiko martika ngerat sugeng angger sepi pasegane kesampun kasamaken dene kamangku dalem lumantar kanca-kanca juru ladi saking bancak karang budak kagung putri ingkang satuhudan kinabekten sugeng pepanggihan lawan campur sari cokro laras ingkang mijin saking laladan dusun Surabaya kecamatan Blonggo Kabupaten Semoro kapandhegan dening kata kawula penjenipun Namas Bagus Wisnu Adipati. Kawula sakonco sowan marak mangayun amung sajuga badhe nglanturaken panglipuring wardaya lumantar tembang-tembang campur sari lumantar endahing basa rinakit botenipun tembung sarta nuju bombonging pemarem dalu menika amung
setunggal ing dados gegayuhan kula saketo winantuhing suka Basuki wiwit Purwo Madya Musana lan Kapungasan sesana campursari Cakra Laras. Kapiji ginan marak mangayun swanten saking kota Kretek Kudus sing siji Sumi Narte status berkeluarga putra tiga aset yang dipunya satu unit rumah satu pekarangan yang ada di belakang rumah seluas kurang lebih 200 meter persegi satu unit mobil Honda Mobilio seharga kira-kira 200 juta kurang sedikit satu unit Supra 125 sekitar 5,5 juta juga ada sepeda motor yang sangat unik Honda CB keluaran tahun 69 kayaknya ya kalau dikalkulasi dirupiahkan sekitar 15 juta karena uniknya juga ada satu perumnas yang ada di Jepara pas di kedung penjaring ya. Nah, itu kalau dinominalkan sekitar 500 juta koma sekian juga ada pit ukel satu unit pit model itu sangat unik karena barangnya antik sekitar 5,2 juta rupiah Cici Suminarti saking kota Kretek Kudus. Candaipun saking kota Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sing bias maha rani status janda baru 2 bulan pak durung entuk digodho karo sapa-sapa ya Tias Maharani status janda belum punya anak mijil saking penawangan Grobogan Purwodadi aset yang dipunya satu unit rumah ukuran kecil 4x6 meter raisobah 3 kamar satu kamar mandi kamar tidur dan juga kamar yang disewakan dapur persis kaya dapur sing demung dapurmu sangat sempit dapurnya Tias Maharani sangat sempit karena ukuran 1 meter x 2 nek masak rak tau mateng mergo sempitnya ya aset yang dipunya ada satu unit mobil otok mobil Suzuki Chery keluaran tahun 86 mogok terus sedang mengajukan kredit Mobilio keluaran yang terbaru berhubung tidak punya suami jadi kreditnya ditolak murung masih itu di mobil apik juga ada Honda Vario keluaran tahun 2022 STNK separuh tanpa BPKB maklumlah karena janda tidak ada yang bayar kredit makanya nanti kita mengharapkan satu saweran ya untuk bayar kreditan Tias Maharani saking Grobogan Candaipun Jemnia Cantika saking kota Hukir Jepara sini nia Kang Hil status berkeluarga tidak pernah bercerai kita doakan bareng-bareng semoga bisa menjaga utuhnya keluarga besar dari Mbak Nia Cantika saking kota Hukir Jepara aset yang dipunya satu rumah lantai 2 bagian atas tidak ada sekat-sekat kamarnya karena tiap pagi untuk media olahraga jadi los
lantai atasnya los, tidak ada kamar-kamar iblas. Satu unit sepeda motor keluaran terbaru Honda Vario, cicilan sudah separuh, tiap bulannya kira-kira 1,2 juta. Mengambil kredit 3 tahun, jadi tinggal separuh, hampir selesai. Mobil yang dipunya Honda CR-V, STNK separuh juga, BPKB tidak ada. Nia cantika, diterima-terima gini Mbak Yu. Besok nih wajinin duit, mesti duit. Kita kiprah bareng-bareng bersama Campur Sari Cokro Laras, yo.
kados mekaten Cakra. Semono Pak Marioto. Engko kadang kula jeraganku. Aku nek nyambut gawe akhire ning jeraganku rada ewah. Lah pripun kok ewah? Ewah. Ayo bocah janjane aku. Biasane ngadep debok iki saiki ngadep priayi-priayi gedhe-gedhe. Grogi ngono. Ya rada grogi. Mas Paiju siap. Kekarane wong ngakrami. Iki kanggo mantene sak kloron. Oh nggih. Gegarane wong ngakrami, akrami iki akrama, pernikahan dedaupan. Tutu bondo tutu rupa. Jane cakepan iki arep tak ganti lho Dias. Gambas pripun? Kudu bondo ya kudu rupa. Napa nggih to, Pak? Nek rupa tok ora ning bondone apa wong wedok saiki butuh perawatan. Gitu toh? Iya, betul sekali. Cah kuwi anggere telat ora merawat diri. Rupane kaya mak lampir lho. Jenengan kaya dicetak-cetak nang mriki lho. Timbang kita ndak jelas kumbah-kumbi gitu. Heeh. Hamong hati pakui tani ngantene sing lanang sapa jenenge iki Mas Adi Sumaprasetya kudu bondo kudu rupa wajib berarti aja mung ngandalke gagahe awak tes gagah ini isih enom di bawah umur 40 tahun masih ketok gagah ning jento wis 40 rono halah-halah Mas Kirmanto wis paham gila sudah tidak mak ja rene lah jarene maksudnya kan ora dimringi kowe nek anggere cedak kene iki bahayane cedak aku ora bahaya oh mboten ini apa ini kok berbahaya malah lali ben melu ngano ben melu ngrasakno awas kabel kebrancak bocah kok yo leh apa luput pisang kena pisang yen kampang luwe gampang jen angel angel ke langku tan kena ati numbas harta kados dene Pak Marioto iki mbiyen Bu Agusira karuan Pak Marioto Pak Marioto iki ngrasuk bathik biru dulu sebelum umur 40 Bu Agus gede dhuwur cendhek ginuk-ginuk. Lah nek ndek biyen bagus lah sak niki pripun? Angger wong urip wis 40 taun mrono lah wis ketawa. Mula aja dupeh kita. Mumpung isih ayu, mumpung isih enom, gagah, rogah-rogah, aja kemaki. Karena hidup itu selalu wagingsir. Ngene iki biyen tak sanak moh. Nalika umur selawe tak kenal saja ndak mau lho Mas. Ndak mau. Bukan level Pak. Tapi sekarang setelah umur 30 tahun mau dia. Apa tua banget ngono to, Pak? Dadi ati hang ngruwiyin, tasih sarangan campur sari Cakra. Laras. Thank you.
Sak derengipun dongan-dongan kagem pengantin kekalih rumiyin nggih Pak nggih. Mugi-mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal dipun paringi momongan kang saleh lan salehah. Bakune iki ya siji. Aja do pegatan, runtang-runtung reruntungan dugi kaki ini nggih Mas Mbak. Kuwi lucing dalu rawuhipun bapa petinggi Karang Gundang. Wingi ya ketemu aku. Niki meneh. Ning Mulyarjo wingi iki ketemu meneh. Pawakan judu. Judu karo Pak Petinggi ning ora judu karo kampungine. Oh ngoten. Guyon Pak, guyon, boten. Boten tenanan maksudnya. Kencampun kepareng ngerawuh ngapsi ngono karena nah ini mau gandrong mah gak beten ini tak kan gandrong terus gendong ini tak gandrong ini syarat satu syaratnya apa? Bojomu kan ngombe anti musik ben turu ya dikit itu mbak senang kano masih bersama TJ Video Shooting Karang Gundang Mas ini ini marah-marahi gak boleh nakal Mas ini gak boleh nakal. Oke. Ndak boleh. Kono bawa sik ya, Dik. Ya. Nggih, Mas. Aku tak WA karo Pak Seronji. Heeh. Pak Ketik tak WA-ne dulu ya. Ben nanggap kita. Sip. Tenang kok, aku ora tau ditanggap Ketik Karang Gundang bulan. Eh, kok dirasani, Mas? Pas pasti gawe, heeh, nek kabumi ora tau. Eh, tahun ngarep. Nggih, Pak Inggi. Oh, Pak Inggi mantok, Mas. Masih gigi anut programnya RT Tambal, wah.
Thank you.
bersama Cokroloso Jepara Bujuk Loro
sama Campur Sari Cokro Larasnya Jepara. Ya, tak gulean sih. Cokro Larasnya Jepara. Untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kanan panggung atas bandung, baju yang belakang siloam sekarang kudang. Thank you.
Ayo lagunya Ibu Kota diplay bersama Cokro Laras. Dia semuanya Ibu Kota. Saya nyanyi lanang, jebul wedok. Lah nggih kok nadane Mbak Nia, sampean pakai rok to? Nggih. Lah kok sih dikira lanang pakai rok. Nadane makane kok du. Lah iya to, diulang-diulang itu suara wedok ya. Jadi Mas Agus kudune bisa membedakan endi sing lanang, endi sing wedok. Beda nek Rias iso lanang iso wedok, iya to, karena punya ganda. Thank you.
cantika masih ini wae. Sampai ditukar dengan apapun
harga diri daripada bersedan tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Dikasih satu tembang ada bimbang masih bersama campur sari Cokro. Cokro Laras Wangi. Oke. Sampai hati saunya bimbang dikasih. Thank you.
cantika. Siap. Makanya tiru aku. Tapi ya mas. Aku nek ora tias, wegah. Jadi selera saya adalah yang muda-muda. Tenan. Yuk dikasih, ada gubuk asmoro dulu gubuk pakai bawa ya. Nah, kinaryo kerdengakan suasana telu puniko. Digawe sing nyemek-nyemek rapopo mas Rukan ije. Nek mawis dangdutan saiki langgaman. Gubuk Baskoro ya? Gubuk Baskoro. Saya ketahuan ini dipet sih kanggo ketemu sesuk sore. Sepira nang? Nyengkar nyengkur. Ini nyaben ngerti tembang-tembang Jawa ya. Sesuk melu aku. Pendito kendali soto di belakang, gitu. Siapa? Sing nyekel gong, gedang dibuat kecuri loh. Pendito kendali soto, ngerti tak? Senggono. Selirane mam gedang. Senggono kuwi ngono ya mas? Ketek, wis ketek loh ya. Aja toh, sakne mosok dipadake ketek. Loh, ngono kuwi mbak-mbak ngono kuwi ketek ya ampun loh. Nah, apa kowe? Lah iya ta. Mas ini pendito kendali soto. Padha kowe. Kemutan apa? Kemutan kuwi wong pusing, wong bingung. Kok bingung? Kemut, kemut. Oh iya, kemut. Kemut. Mulai Mas Denis mulai. Wis wis klebon kuwi. Klebon nang ki-ki orang-orang. Lalampahan kang ka Tresno tulus nadyaniku bukas moro. Angge semengo gubuk Baskoro. Gubuk Baskoro. Datos. Thank you.
cese. Jan Loman. Nah, Loman. Loman. Lomantika. Kok Lomantika? Lomantika bercinta. Ya. Bingung lagu apa toki? Ya ben karo belajar ya Mas. So nek dia melu gelungan aku bagian jari tira apa ya. Nora koyo di apa?
aja ditanggap Pak Salim. Maaf Pak Salim niku sing biasane Mbak Vita kok kelangan aneh kok. Pak Salim nek ora Vita ora nyetrum. Lah nek ora Mbak Vita ora nyetrum. Ah Mbak sembarang. Nek Pak Sunoto ini ora mamase ya ora pas. Beda karo aku. Lah nek sampean apa Mas? Lah aku iki Subandi. Siden Banci. Lanang ora wedok ora kuwi. Lah iya kuwi. Aku wis ora pikiran nek Banci siden kuwi ora pikiran blas. Ora mikir meteng. Hati bisa turu orang yang gue mas orang cakep panik ki orang bisa turu alah mboh ah hening paran nora pun sampun pun najengaken ati kesiksa mama asih nggih
Piye Mas Geni? Masuk. Lila aku kesiksa
Sing asmara ya, lungit kuwi lincip, asmara kuwi seneng. Berarti? Seneng sing lincip. Halo, 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 halo. Thank you.
Aku
Yuk kita tampilkan yang berikut, ada Ninggal Katresna. Dan siap. Yeah.
Adung sewu tuku, adung sewu rumun dari Samudra Bangsami. Adung pujo, adung puji. Selamat saya ditangkap, selamat saya ditangkap. Selamat saya digawe, selamat saya nyambut gawe. Agar kalau babi dan topik wanita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas keamanan dari Polsek Blogo, rekan-rekan saya dan Aji beserta kawan-kawan matur sembahipun sedaya samudayanipun lepat dinepenuhing balabilahi spesial martiko tetap martiko kaluwun nuwun.